Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, gimana kabarnya bosku? Mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Hari ini hari Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024 bosku. Kita masih memantau kondisi tanjakan Batu Jamba. Kita lihat ada mobil Hino yang melewati tanjakan Batu Jamba bosku. Alhamdulillah bisa melewatinya. Oke bosku, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa di subscribe, like dan komen supaya kita tetap semangat update terbaru dari tanjakan Batu Jamba. Yang sudah subscribe dan like saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bosku gawat. Maju. Gawat bosku, gila. Tan sayur bosku.
Telah terjadi kecelakaan bosku, mobil Fuso dari Medan menuju arah Padang Sinimpuan. Ini berlokasi di Eklatong, tidak jauh dari Batu Jambaya bosku. Kita berdekat. Beginilah kondisinya bosku. Ini mobil Fusonya tidak nanjak di tanjakan Eklatong. Kejadian ini terjadi pukul 3 sore bosku.
Alhamdulillah supir dan kenek selamat, tidak ada membakar korban. Terima kasih yang sudah nonton channel Sarjana Jalanan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya.